بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Wala <t> wala quwwata illa billahil aliyil azim <Sen> amma ba'du qala ta'ala fi amin wajib dan hukumnya <t> wajib ikhraju mengeluarkan najisin najis minhu <kemiendo> daripadanya daripada masjid fauran keluarinya segera jadi fauran segera nggak boleh entar-entaran ainian najisnya bangsa ini ya zat segera keluarin ya. Jadi kalau di antara-antaran haram. Jadi segera ini kalau antara-antaran berarti haram. Ala man alima Wajibnya ini atas orang yang mengetahui dengannya. Dia tahu itu ada najis. Tapi dia biarin aja atau di antara-antaran bersihnya. Bersihin yang lain dulu. Dosanya. Jadi nggak boleh tuh kita buang, kita ngelihat ya, sesuatu najis lalu kita biarkan. Wajib kita segera buang. Tapi cicak najis enggak? Najis segera buang. Kalau kita entar-entaran dosa kita. Wajib. Kalau wajib kan begitu? Dikerjain, pahala ditinggalin dosa. Dan wajibnya faran ala ala al -fauri. wajibnya atas segera jadi kalau tantaran dosa suka kita lihat yang suka terjadi itu tai cicak gitu. segera buang jangan biarin hmm, kita tahu langsung buang comot buang pakai apa kertas itu nah ini kita ngelihat aja kita wajib segera buang Bagaimana kalau kita naroin? Nah, ini. Ya. Nanti kita naroin najis haram. Ntar ada contohnya. Atau jebukan kayak seperti yang kemarin, bukan sesuatu yang najis, tapi ya jelek, enggak bagus. Apa? Ya. Maaf ya, tai hidung apa namanya itu? Upil ya. Ngupil-ngupil-ngupil buang. Lihat kiri, -kiri kanan enggak ada orang buang aja. <gul> ya. Ada yang begitu enggak? Ya, haus begitu ya. Ngupil-ngupil-ngupil <gul> Kemarin sudah tuh itu. Itu ngotorin juga. Ya. Enggak boleh juga begitu tuh. Ya. Tai, ya, tai ini apa ngomongnya enggak ngomong, ngomong, enak ya. Ya, kotoran hidung ya upil namanya upil dibuang di masjid banyak yang begini nih nggak boleh kemarin haram meludah di masjid buang upil di masjid juga sama haram juga ya, kalau ingus kan namanya masih cair kalau upil udah mekuk kuku dipotong-potong kita potong-potong buang di masjid nah, ini haram juga Tai telinga juga. Ini yang suka ngupil ya, ngupil di masjid buang di pojokan masjid diselipin. Innalillah. <laughs> jangan sampai begitu. Yang sudah biar sudah. Lagi-lagi jangan. Ya, jangan lagi-lagi. Kita kalau diupilin marah nggak? Begini. Marah nggak? Eh masa rumah Allah di gitu ini? Kalau sunnah banyak maaf. Yeah. tempelin ke kita, marah kita. Kenapa jijik, jorok? Bagaimana kalau rumah Allah? Wa in ursida liizalatihi man yakumu biha bima'lumin. Wa in ursida sekalipun disiapkan liizalatihi untuk menghilangkannya kotoran tuh, Man ya, akan orang naibul fa'il ursida. Ya yang berdiri, yang bertugas biha dengannya bi yang diketahui. Sekalipun ada marbotnya. Sekalipun ada marbotnya tukang bersihin tetap kalau kita buang yang haram, buang yang najis di situ hukumnya haram atau buang yang menjijikan. buang di masjid itu hukumnya haram dosa kita yang melihat wajib hilangin segera wajibnya bukan tarahi tapi fauran kamak talahu itlaquhum sebagaimana telah ya memutuskan oleh eh, sebagaimana telah ya dilazimkan oleh perkataan mereka atau dikehendaki oleh ya, ucapan mereka. Ya. Iktadahu itlakuhum. Jadi apa? bagaimana telah dikehendaki oleh pengitlakan mereka para ulama. Ya. Itu ulama mengatakan begitu, sekalipun ada orang yang disiapin untuk menghilangkannya, marbotnya sekalipun tetap hukumnya haram. Wahyarmu dan haram kencing di masjid. Ini ada cerita ya sahabat, -sahabat Nabi orang apa Maduwi ya kencing di pojokan masjid. Sahabat-sahabat Nabi pada gula semua. Ya benar itu. Cuma Nabi beda ya karena lihat keadaan. Ini gurah sama para sahabat kencung di sini, kencung di masjid enggak boleh. Datang Nabi, datang Nabi, stop, stop, stop. Biarkan dia kencing. biarkan dia kencing. Bukan berarti Nabi bolehin, bukan. Itu pelajaran buat kita. Orang kalau kencing kan sakit dan dulu kan memang tempatnya bukan kayak begini, sudah mubalat, sudah ada ubinnya. Ini ya masih kerikil gitu ya. Jadi kafaratnya apa kalau begitu? Disiram aja. Nah, kalau sekarang disiram gitu ya. Itu orang Arab Badui ketika disikapi oleh Rasul begitu senang banget. Sampai sampai dia berdoa, "Ya Allah, beliau rahmat aku dan Muhammad." Ya, tidak mereka. Saking senangnya. Walau fina hui tasdin sekalipun pada seumpama tasdin, ya, baskom. Haram kencing di masjid sekalipun di dalam baskom. Dia kencing di dalam masjid pakai baskom. Cur, nggak boleh, haram. wa idkhalu na'lin mutanajjisin dan haram memasukkan sandal yang terkena najis lam yang enggak aman oleh talwis mengotori melumuri ya, dengan najis jadi dikatakan yang tidak aman berarti kalau yang aman enggak apa-apa boleh itu berarti sandal yang sendal kita pakai di luar kita taikin ke dalam masjid kalau aman bagaimana caranya masukin ke dalam plastik masukin ke dalam plastik masukin ke dalam tas umpama kita bawa tas yang besar itu aman wah itu nggak apa-apa kalau begitu mah ya sendalnya taruh di tas waramyunawi <tuh> ya kam fi minyatatun dan ya melontar seumpama kutu buang kutu fihi di masjid minyatatun kutu yang mati haram hukumnya buang kutu mati di dalam masjid waqatu dan membunuhnya fi ardi di tanahnya wa in qalla damuhu sekalipun darahnya cuma sedikit Sekalipun darahnya cuma sedikit, haram. Ya, buang kutu. Haram, buang kutu yang mati. Dan membunuhnya di tanahnya, sekalipun sedikit. darahnya sekalipun sedikit darahnya. Kutu apa ya? ya? Miyakin kutu di masjid saling miyak memiyakin ya? Ketemu pencet, ketemu pencet di dalam masjid haram. Ya. Wa amma ilqa'uha au dafnuha fihi hayatun fazairun fatawi fanawi halahu dan adapun melemparkannya atau memendamnya di dalam masjid ya itu tadi ya itu adalah hayatun kehidupan Waziru Patawi Nawawi Hello maka zahir fatwa Imam Nawawi halalnya. Jadi ada dan ada pun melemparkannya kutuk atau memendamnya lemparkannya dibuang berarti atau dipendam di dalam masjid Hayatun yang hidup lemparin ke masjid Waziru Maka yang jelas fatwa Imam Nawawi halal-halalnya. Jadi kalau kutunya masih hidup halal, tapi kalau dah mati jadi bangke. Wa zahiru kalamil jawairi dan zahir kalam kitab ada nama kitab ini nama kitab Jawahir Naqiyah karya Ahmad Ibrahim An Al Bunyawi. Kata beliau tahrimu haramnya Pokoknya haram aja udah haram. Wa bihi sarrah Ibnu dengannya telah menjelaskan oleh ya Ibnu Yunus. Wa bukratun qasdun wa hijamatun fi bi'na'in. Awwa bukratun wa yukrahu ya. Wa yukrahu dan dimakruhkan qasdun fasad bekam di badan. Wahai jamatun bekam di kepala. Fihi di dalam masjid. Jadi di dalam masjid dia bekam. Ya. Itu makruh. bi Biinain dengan satu bejana. Sekalipun ada bejananya. Makruh. Wana ubain. Ya. dan seumpama jual. Ya, makruh. dan melakukan kerjaan tangan di dalam masjid jahit ya dagang enggak boleh wa kasfu dan makruh juga membuka kepala dan pundak was awat tiba dan etiba haram tu membuka kepala. Allah alam ya sahabat.